Kembali lagi, kita masuk ke barang yang ketujuh. Ini ada hanger sepatu. Selain untuk sepatu, ini juga bisa untuk pakaian. Jadi ini termasuk ke dalam hanger serbaguna ya, nggak cuma untuk sepatu tapi untuk pakaian juga. Oke, kita rakit dulu ya hangernya. Ini tuh gampang banget kok, cuman tinggal nyatuin bagian atasnya dan bagian bawahnya. Subscribe dulu, Bos. Nah, ini ya. Coba kita pasang di sepatunya ya. Kayak gini nih. Ini aku ada sepatu. Kayak gini deh. Gini. Harus gini. Nah, tuh kan. Nah, gini nih dia cara pemakaiannya. Jadi menurut aku ini worth it banget ya. Lucu, aku suka. Dan harganya segini. Lucu banget untuk harga segini, ini udah berguna banget buat jemur-jemur sepatu atau naro-naro sepatu. Oke, ini dia barang yang ketujuh. Oke, next. Barang yang ke 8. Ini dia bahannya plastik, terus ada kayak magnet-magnetnya gitu di sini. Kalian lihat kan, kayak magnet-magnetnya gitu di sini, bola-bola magnet. Aku beli harganya itu segini. Jadi kepalanya di sini, kayak gini. Ini dia solusinya. Ini worth it banget buat aku. Ini dia barang yang ke-8. Ini dia barang yang ke-9. Ini wiper untuk pembersih kaca. Harganya segini. Nah, ini sih sebenarnya udah biasa ya, bukan yang unik-unik banget gitu. Kayak semua orang juga udah tahu gitu kalau ini tuh untuk pembersih kaca wiper. Bisa dicopot. Gini-gini. Kalau namanya cara persisnya kayak gini, kayak gini. Gitu. Nah, ini dia barang yang ke 9. Next. Ini dia pemotong bawang. Di sini keterangannya alat untuk penghalus bawang putih, penghancur bawang, cabai, penggiling bawang manual, garlic press. Oh, ini jadi caranya itu diputer. Jadi katanya diputer. Kita buka ya. Dan itu kayak gini. Ini ada, mungkin ini yang atasnya, terus ini yang bawahnya. Terus itu caranya katanya diputer kan. Oh iya, gini dong. Gitu. Jadi masukin bawangnya ke sini. Jadi dia tuh ini bakal ini tuh. Tuh bakal ngancurin bawang. Kayak gitu. Harganya segini dan ini worth to buy menurut aku. Oke, next. Barang yang ke-11. Nih, barang ke-11. Gantungan kunci fluid. Kalian dulu pernah enggak sih yang kayak zaman SD terus beli-beli fluid-fluidan gitu di amang-amang tukang mainan kayak gini bentuknya. Gini, cuman ini bedanya gantungan ya. Coba kita jajal ya. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Ini terserah sih kalian mau beli atau enggak, ini penting atau enggak. Yang penting ini lucu aja gitu. Harganya segini. Okay, next. Ini barang yang ke 12.
12 ini adalah dudukan handphone lipat, stand HP, tablet holder universal, atau kursi HP. Kayak gini nih. Ada kayak gini. Terus kayak gini, ini kecil banget tahu, ini segini tanganku doang itu. Kecil banget. Coba ya kita pasang. Oh, I see. Nih, jadi dia tuh bentuknya kan kayak gini. Nih. Nah, terus abis itu ini tuh tinggal kita buka gitu yang di sini kita buka gini. Nah, terus ada yang kecil di sini nih. Nih. Yang kecil ini terus ada ininya nih yang buat tingkat ketegakannya. Jadi ini ada bisa di yang pertama kayak gini dia. Nah, ini atau di yang kedua kayak gini. Atau di yang ketiga kayak gini, tadi yang keempat kayak gini. Nah, coba kita yang pertama itu, oke? Ini ya, coba kita diriin di softcase aku nih. Jadi kayak gini posisinya nih dia tuh, kayak gini. Tuh kalian mau kayak gini? Tahu? Yang kedua bisa lebih tiduran lagi kayak gini, posisi kemiringannya. Tahu yang ketiga kayak gini posisi kemiringannya tergantung sih. Terakhir dia tidur banget nih kayak gini. Nah, ini dia tadi barang yang ke-12. Kalian nilai sendiri aja ya, menurut kalian ini worth it atau enggak. Kalau menurut aku sih worth it deh ya untuk harga segitu. Oke, next. Oke, ini dia barang yang ke-13. Ini best of the best karena aku emang suka banget sama ini lucu banget. Pasti kalian juga seneng banget sama ini karena itu lucu banget. Caraa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 
Ini tuh stiker untuk di handphone, di belakang handphone. Kita buka ya. Lucu itu dia gambar, maaf, bokongnya Shinchan, tapi ini lucu banget, aku suka. Sama ini, oh dapat 2. Gemes. Ini lucu banget. Lucu banget ah. Ini lucu banget. Aku lampirin di sini ya harganya. Aku lupa. Ini dia. Lucu banget. Lucu banget. Tung tung tung. Harumnya tuh kayak lilin-lilinan gitu. Ini bau lilin-lilinan. Tapi ini lucu. Di apa di tangan aku jadi kayak lilin-lilin. Ini dia barang yang ke-13. Menurut aku ini lucu banget. Buat kalian suka yang lucu-lucu kayak gini nih, yang gemes-gemes, yang unik-unik gitu kan. Ini cocok nih. Oke, itu dia tadi barang ke-13. Yang mana itu adalah barang terakhir, barang unik terakhir yang aku beli di online. Untuk yang terakhir tadi, yang gambar, yang stiker Shinchan tadi, itu di toko yang berbeda. Pokoknya aku lampirin di videonya. Menurut kalian gimana? Barangnya unik-unik dan lucu-lucu nggak? Dan harganya murah-murah. Menurut kalian itu worth it atau enggak? Kalian boleh komen di bawah. Oke, semoga videonya tadi bermanfaat dan menghibur. Segitu dulu video dari aku. Tunggu video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan juga share juga ke teman-teman kalian. Makasih juga untuk yang udah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thanks for watching. Dadah!